memanfaatkan gas buang dari PLTG untuk memasak air untuk menghasilkan uap untuk sumber energi steam turbine. Terkait dengan kendala yang dihadapi di pesisir utara, yaitu penurunan level muka tanah, di mana sekitar 5-10 cm per tahun, kita terus lakukan langkah-langkah mitigasi, koordinasi, dan antisipasi. Ya. Jadi memang kita terus berkoordinasi dengan badan-badan terkait, instansi terkait, khususnya bagaimana kita sudah lakukan kajian bersama dengan institusi yang ada di Semarang ini dengan Undip, dan juga kita lakukan langkah-langkah mitigasi, diantaranya adalah program pemasangan seat piling di pesisir sehingga level muka tanah yang ada di area pembangkit tambak lorok ini bisa kita jaga, ya. kita perlambat untuk penurunannya, dan juga kita terus recovery level yang sudah turun, dan terus kita lakukan akses terhadap fondasi-fondasi pembangkit sehingga pembangkit ini bisa tetap beroperasi dengan sustain, dengan aman, andal dan efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selain kita menggunakan energi bersih, yaitu gas, di Semarang PGU, di Komplek PLTGU Tambak Loro ini, kita sudah menerapkan juga saat ini 920 kW peak dari EBT, yaitu dari PLTS Rooftop dan juga PLTS Apung kita punya. PLTS Apung ini yang kita pakai untuk pemakaian sendiri, konsumsi listrik pembangkit, dan juga untuk hidrogen plant, menjadi green hydrogen yang kita produksi di sini. Hidrogen dimanfaatkan untuk apa? Untuk pendinginan generator dan juga untuk kebutuhan lainnya. Pak Jero, kalau pasokan listrik di sini kira-kira untuk berapa bulan, Pak, bisa tahan misalnya ada kekosongan bahan baku, terus tahan sampai berapa bulan, Pak, pasokan listrik di PLTU? Kita sustain, ya, kita jaga juga karena sumber energi kita atau sumber pasokan gas kita adalah berasal dari sumur, maka itu continue running, ya. Tapi in emergency case kita juga punya bahan bakar minyak yang kita operasikan pada saat emergency. Emergency itu kita jaga di atas 10 hari, ya. Tapi tentu saja gangguan pasokan energi primer gas itu bisa kita minimkan, karena seperti kami jelaskan tadi ada 3 atau 4 malah dengan CNG, 3 sumber yang berlainan, sehingga ketika salah satu gangguan maka masih ada yang lain, ya. Jadi masih tetap andal. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa pengoperasian dengan bahan bakar minyak hampir tidak kita lakukan, kecuali 3-3 bermasalah, ya, tapi itu karena berasal dari 3 sumur yang berbeda, saya rasa aman, ya. Mudah-mudahan kedepannya selalu aman. Pak, penggunaan PLTS tadi bisa menghemat berapa konsumsi gas, Pak? Penggunaan PLTS ini sifatnya untuk mengurangi pemakaian sendiri listrik yang dihasilkan pembangkit. Contohnya adalah ke penerangan, kemudian ke pompa-pompa kecil, segala macam, dan juga termasuk hidrogen plant. Itu bisa sekitar dalam 1 tahun kita bisa menghemat, kalau disetarakan ke rupiah itu sekitar 600 jutaan. Pak, tambahan aja, Pak, terkait mikro hidro, Pak, ini kan yang di Ngeser Balong itu jadi percontohan mungkin di beberapa daerah karena menggunakan listrik mandiri dari mikro hidro gitu. Itu kan binaan dari Indonesia Power juga gitu. Selama ini kalau dilihat sendiri progres dan ada berapa sih, Pak, terkait mikro hidro yang ada di wilayahnya PLN Indonesia Power ini? Ya, di Semarang Tambak Lorok kita masih mengembangkan satu yang di Ngeser Balong, ya. Ada 2 kapasitas itu, 1000 watt dengan 3000 watt, ya, di sana.
itu yang dipakai untuk drying coffee, kemudian penerangan, dan juga untuk pengolahan kafe yang ada di sana. Itu kira-kira. Dan itu katanya satu-satunya yang ada di Jawa Tengah, Pak, untuk kafe yang menggunakan pembangkit tenaga mikrohidro. Ya, kami lihat ya, masih. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi percontohan bagi yang lainnya. Kami juga terus bekerja sama dengan institusi terkait untuk mengembangkan daerah-daerah lain nanti. Ya.